Borneo FC vs PSS Sleman live hari ini. Borneo FC akan menjamu PSS Sleman pada leg kedua semifinal Piala Presiden 2022, Senin tanggal 11 Juli tahun 2022. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Kick off jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung di Indosiar dan live streaming di video. Satu kaki Borneo sudah berada di final. Sebab, mereka menang 2-0 pada leg pertama di Sleman. Dua gol Pesut Etam kala itu diborong oleh Mates Pato. Selain keunggulan agregat sementara, Borneo juga memiliki setidaknya dua keuntungan. Pertama, tidak ada pemain andalan yang mengalami cedera, termasuk empat pemain asing, Javlon Guseinov, Kei Hirose, Jonathan Bustos, dan Mates Pato. Kedua, Borneo juga berlaga di kandang sendiri. Stadion Segiri bakal dipenuhi oleh pendukung setia Pesut Etam. Di lain pihak, pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro mengakui peluang tim asuhannya dalam laga ini sangat tipis. Namun, ia menyatakan PSS akan bekerja keras dan mencoba tampil menghibur. Peluang kami ada, tapi tipis. Kami akan mencoba bermain maksimal dan mencoba menghibur, ujarnya. Seto kemudian memberikan pujian kepada kualitas yang dimiliki Borneo FC. Ia merasa Pesut Etam sudah sangat siap untuk tampil apik di ajang Piala Presiden 2022.